Sayang, kapan kita ininya? Ya, tapi kalau misalkan punya istri lebih dari satu nggak boleh ya? Enggak. Kak, coba cium pipinya Kak Bobby nih, aku cium ya. Guys, sebelum kalian lihat video ini, jangan lupa untuk tersenyum, selalu bersyukur, dan selalu bahagia. Jangan lupa di subscribe juga channelku. Bye bye. Guys, barusan kita udah beres shoot untuk di vlognya Bobby, dan ya, aku sudah bener-bener disiksa sama Bobby di vlognya dia. Ini jalan mau pulang. Alhasil, ini di mobil lagi cari-cari apa ini? Kartu parkir hilang guys. Ah, gimana, ini udah bayar 25.000 sayang. 25.000. Ya udah, kira 100.000 aja tuh bayar 25.000. Enggak, cari ah. Enggak mau, aku sayang banget tuh, mau 25.000 harus bayar gara-gara kartu parkir enggak ada. Gimana ya dijemput ya? Gimana ini? Enggak ada. Udah begitu kayak gitu. Merasa banyak uang jadinya tuh. Ya udah ya, nggak ada guys. Ya, bayar aja udah. Yakin 25.000? 25.000. SMK ada kan? Ada. Oke, guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Renata Putri dan bersama sang mantan saudara. Bobby Sandra here. Oke, Neng juga sekarang tuh lagi mau ngoceh aja gitu di jalan ya. Ngoceh di jalan sebari ya apa ya, temu kangen mungkin bersama mantan dan enggak gitu, dan ya udah. Habisnya Aa ke Neng kayak gitu, jahat banget guys. Nah habis kayak gitu, aku tadi disiksa harus jadi seorang ibu-ibu hamil guys. Gila gak sih, gak ada rencana aku harus dibikin jadi ibu hamil. Aku tuh kapan dihamilinnya? Tiba-tiba hamil aja gitu. Oh jadi harus ini dulu. Gak, maksudnya kapan nikahnya tiba-tiba hamil. Namanya juga mana konten sih? Gimana sih, masa harus di ini dulu. Di apa? Oke guys, mungkin di vlog yang sekarang aku bakal challenge Bobby. Dengerin yang baik-baik, karena mungkin barusan aku udah disiksa juga sama Bobby menjadi seorang ibu hamil, saudara-saudara. Dan itu durasinya tuh lebih dari 1 jam, kamu nyuruh aku jadi ibu hamil di mall. Gak mau tahu, sekarang 30 menit aja ya, 30 menit, selama 30 menit kamu harus memperlakukan aku sebagai pacar kamu. Oke. Challenge-nya 24 jam menjadi pacarnya Bobby Stand Rider lagi. Oke. 24 jam dimulai dari sekarang berarti? Iya. Oke. Mulai. Oke, jadi aku pacar. Terus jadi pacar kamu sekarang. Oke. Ya udah. Baby. Kok baby? Enggak, sayang. Sayang. Kita kayaknya belum makan nih untuk sore ini. Makan dulu enggak? Aku lagi pengen makan. Kamu mau makan apa? Kalau aku mah enggak, aku cuma nawarin kamu aja. Kalau aku sih enggak perlu makan, cukup duduk di samping kamu aja aku udah kenyang kok. Baca. Yang penting kamu kenyang gitu. Kalau 24 jam itu harusnya kan pegangan gitu, pegangan gak sih harusnya? Oh jadi gini, oh ya udah pegangan gitu gini. Iya kan, berapa jam? Oh dulu kita kalau pacaran memang suka pegangan kayak gini ya. Iya kan, kamu bucin banget dulu kan. Bentar, bucinan siapa? Aku sama Bobby dulu, perasaan bucinan Bobby sama aku. Gimana bucinan Bobby sama aku gimana? Iya, bucinan Bobby lah daripada aku. Masa sih? Iya, dulu tuh ya. Kalau ditanya tingkat kebucinan terparah tuh Bobby sih sebenarnya. Aku sih mengikuti Bobby aja gitu. Ini dari tadi kita pegangan tangan ya di sini. Ada degan enggak, Bun? Degan banget ini, aduh. Apaan kayak gitu? Sayang. Apaan? Kapan dong ininya?
Apa? Adegan ininya biasanya kan kalau pacar. Oh, enggak salah ya. Enggak ada gitu-gitu. Enggak, ini enggak takut jangan ini. Enggak boleh kayak gitu-gitu, pacaran yang sehat, ai kamu. Itu kan sehat dari dulu juga. Iya, emang. Itu cuma bertanya. Soalnya kan kalau orang-orang itu kan kalau pacaran kan katanya ada ini adegan. Ada apa ya kalau dengar adegan? Bentar, adegan tuh adegan apa? Adegan apa kek? Bentar, kata-kata adegan itu identik dengan adegan panas. Ya, adegan panas, adegan memanas. Memanas. Panas. Oke guys, ini aduh kameraku. Kameranya enggak kuat melihat kebucinan tadi kayaknya. Sih kamera aku mati guys karena dipakai sama Bobby terlalu lama, jadinya tuh nggak kuat, sekarang ngedrop, dan alhasil sekarang aku dilanjut pakai kamera HP aja. Itu kita tuh lagi ngebahas tentang kebucinan dulu pas waktu lagi semasa pacaran. Memang bucinan siapa? Bucinan Bobby. Kamu lah. Enggak, mana ada bucinan kamu. Bucinan Bobby guys, bucinan Bobby. Jujur, sini. Dulu cintaan kamu sama aku kan daripada aku sama kamu. Kamu tuh dulu cinta banget sama aku, parah meninggal kamu, Oh my god. Nah, begitu guys. Aduh, gimana sih ya ini? Ya iya sih, tapi iya. Terus sekarang gimana dong ini? Ini kok jadi debat sih kita, gimana sih katanya kan harusnya sini, yang oh iya. Nah, gini. Gitu ya. Oh, aduh, ini enak guys. Aduh, ini kayaknya agak lama sedikit durasinya, nggak apa-apa. Kita kayaknya ini harus ini deh. Apa? Beli apa sih namanya? The Gun. Kelapa The muda. Kelapa muda. Iya kan biasanya kita suka beli kelapa muda gitu loh. Oh, jadi ini maksudnya mau flashback ke masa-masa waktu lagi pacaran dulu gitu. Masa-masa lagi pacaran? Iya, dulu kita sering banget hampir tiap malam. Tiap malam. Oh, kenapa itu kalau maksana begitu? Tiap hari, A-A. Tiap hari kita selalu makan degan. Degan. Degan itu bagus loh, vitamin itunya buat bakal itu. Serius, Neng? Apa? Kebutuhan apa? Pacaran sehat, jangan gitu-gitu, Iya. Nah, ini kameranya bagus banget ya. Wow. Oke. Jadi emang mau dibawa kemana? Hubungan kita. Hubungan kita. Oke guys, sekarang kita lagi di jalan. Mau kemana, Mau beli kedadahan gak sih? Air sama motor tuh. Yang kata kalau misalkan ingat Neng. Unknown. Hah? Unknown. Location unknown. Oh ya, I don't know. Guys, jadi ini lagu apa? Lagu kenangan aku sama Bobby. Kok enggak sekarang enggak ada kenangan.
Aduh. Oke. Banyak sekali yang terlewatkan, cuman mungkin kalian gak dengar guys ya tadi. Kita banyak mengulang kisah-kisah yang dulu. Oh. Wow. Kita banyak mengulang kisah-kisah yang dulu, jadinya sama aku dipercepat aja barusan videonya. Oh, dipercepat barusan ya? Iya. Oh. Oke, guys. Ini belok enggak sih lurus ya? Sayang. Kapan kita ininya? Apa? Kapan sih? Apaan sih? Biasanya kan ada ininya. Ada apanya? Ada itu. Apa? Tapi gak ngerti deh. Ya nah, udah guys, jadi ini berapa jam? Ini sebenarnya udah dari tadi ya, berapa jam sih kita? Ini. Ada ini videonya udah kurang lebih dari sejam. Cuman nanti mungkin jadinya aku 18 menit aja. Oh, motornya, mobilnya kok mati sih? Harusnya tuh barusan itu direm dulu, baru dipindahin ke P. Jangan lagi jalan, langsung ke P. Jangan gitu. Iya kan ini mumpung belum berakhir periodenya. Ini periode aku sampai jam berapa ini ya? Sebentar lagi kamu jadi pacar aku. Harus kesananya lagi enggak biasa. Sebentar lagi? Enggak, gimana kalau jadi pacarnya, apa namanya, jangan semuanya dihabisin di on cam dong. Sebagian. Gak mau kan namanya ini challenge, gimana sih? Ah, oh, gak boleh kayak gitu. Enggak, kan dijajanin kan di out cam aja juga nggak apa-apa. Kegigit. Sini kan. Lihat. Lidah neng kegigit. Lihat. Neng nggak bohong. Iya, lihat. Kegigit. Kan harusnya diobatin kalau kayak gitu, coba lihat. Guys, kita lagi di dadah ya. Kita lagi di Dedaha, lagi pesan sama si abang-abang itu es degan. Daugan. Ya. Kita sekarang lagi pesan daugan guys, karena kita perlu asupan sesuatu hal yang bergizi buat. Bener kan? Gak salah loh. Iya. Perlu nggak sih? Iya, perlu. Perlu ya. Biar kita sehat, biar tambah banyak ininya asupan nutrisi. Dari buah kelapa muda. Yeay. Baca. Ya sayang ya. Ah, sayang. Gimana itu bumilnya mau dilanjutin enggak di sini ininya? Enggak, aku mau nanya sama kamu sayang. Kamu ngapain tadi? Challenge aku, nyuruh aku jadi ibu hamil. Ya kan soalnya biar mungkin nanti kamu merasakan gimana rasanya jadi ibu hamil gitu. Nantinya kan, mungkin nanti sama suaminya. Sama suaminya kan mungkin? Iya lah, masa sama kamu? Enggak, biar merasakan coba rasanya gimana emang? Gak enak. Masa gak enak? Ya udahlah, mungkin bismillah ya, nanti mungkin kedepannya kalau misalnya aku menjadi bumil. Ya? Kamu bisa jadi bumil gak? Ya kalau misalkan aku jadi bumil, oh ini bebas ya Bobi? Bebas gak? Dong, ini masih periode aku. Jangan protes. Kalau misalkan aku jadi bumil, iya. Ya semoga aku dikuatkan gitu. Ya, kamu juga kalau misalnya nanti menjadi suami tuh harus jadi suami yang baik ya. Aku baik gak sejauh ini? Nah, buat aku entah buat siapapun itu gitu. Ya. Ini kalau misalnya punya istri lebih besar itu gak boleh ya? Enggak, cuma bertanya. Apaan? Gak suka aku pertanyaan kayak gitu-gitu. Sumpah sih, okay. Emang kamu nyolong berapa? Itu cuma mempertanyakan orang-orang yang punya banyak gitu. Aku mah nggak ada, aku kaya raya juga aku nggak ini. Amin, aku baru kaya banyak duit. Ya udah guys. Lupa, nggak apa-apa. Mumpung jomblo gitu ya, aduh nanti pengen dipeluk sama pacar atau gimana rasanya udah lama nggak dipeluk pacar Ini jangan gini-gini kalau di kamera, ini di belakang kamera lebih bagus deh. Oh gitu. Mumpung masih ada periode waktunya sih. Ya udah nih sekarang mau makan apa sayang?
Makan mie ayam. Mie ayam? Mie ayam yang di mana? Mie ayam yang pinggir jalan yang di pasar Cikurubuk itu loh. Kalau misalkan aku bawanya ke mie ayam yang dekat-dekat aja di sini mau nggak? Boleh. Ya. Boleh. Kok baik banget tuh, Ben? Kok baik banget? Baik banget nggak banyak nih? Asal sama A aja, nggak apa-apa. Teo. Ya bebas lah. A mau makan apa sekarang? Saya mau makan apa sekarang? Aku ngikutin gimana aja nih, mau apa? Ikutin maunya. Jadi makan itu aja gitu yang mau. Lebih enak kan jadi mantan daripada jadi pacar guys. Udah. Enggak mau lagi jadi pacar Bobby. Ah, bekas cewek lain. Oh, apanya yang bekas cewek lain? Betul belum juga. Udahan ayah. Udah. Udah guys, mungkin Udah. Masih dulu. Enakan jadi mantan Bobby ya daripada jadi pacar Bobby lagi, karena apa? Tangannya bekas tangan-tangan cewek lain itu. Enggak kok, cewek yang bener coba. Enggak. Udah guys, mungkin udah ya Aa ya. Terima kasih sudah menjadi pacar Neng selama 24 jam. Oke. Okay. Ya, iya. Berarti masih ada sisa dong? Hah? Enggak, di depan kamera aja. Ah, iya. Nah, habis kayak gitu ya. Oke okay, guys, thanks for watching. Semoga kalian terhibur dengan vlog ini ya. Ya, semoga ya, terhibur. Ya. Ya. Semoga terhibur dengan vlog ini. Ada yang minta loh. Kak, coba cium pipinya Kak Bobby nih. Aku cium ya. Kena gak sih barusan? Nanti aja kalian mau kena. Gak boleh. Ya guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelku ini, karena masih banyak juga vlog-vlog aku kedepannya sama Bobby's and Rider, saudara-saudara. Oke. Jangan lupa juga di komentar positif ya di bawah. Komentar positif ya. Yang positif-positif aja di komentarnya, jangan yang negatif-negatif ya. Soalnya lihat apa sih? Aku lihat ini. Soalnya? Soalnya gitu aja. Topinya bagus banget. Yaudah. Sumpah ini topinya bagus banget. Standard produk Instagram, standard produk, ada nomor WA-nya di sana. Oke ya. Oke ya guys ya. Udah, mudah-mudahan. Makasih. Sama-sama. Makasih. Oh.